di dealer Astra Toyota Auto 2000 Ahmad Yani Banjarmasin di kilometer 19. Pada saat showroom event di hari Sabtu, kami bertemu di sini setelah berhubungan melalui telepon dan membuat janji temu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Iwan sekeluarga dan Ibu Farida. Nah, kemudian Pak Iwan dan Ibu memilih Grand New Veloz tipe 1.3 manual dan SPK. Kola Yusuf. Nah, karena mobilnya udah ada, sekarang kita tinggal siapin untuk pengajuan surat jalan dan juga plat mobilnya. Dan itu prosesnya cuma 2 hari ya. Langsung jadi plat jalan asli beserta surat tanda coba kendaraan. Ibu diterima di sini. Ibu Farida Herlina, selamat ya Ibu untuk pemesanan mobil terbarunya Grand New Veloz 1.3 manual warna silver. Kalau saya boleh tahu, Ibu dapat infonya tentang saya dari mana? Dari Ibu apa dari Bapak nih? Dari Bapak. Dari Bapak ya? Ya. Dari Bapak. Pak, kemarin tahu saya dari mana Pak, kalau boleh tahu Pak infonya? Kalau saya kemarin buka di YouTube. Di YouTube ya? Iya, itu ada apa posting tentang yang Veloz 1.5. 1.5. Heeh. Cari-cari nomor kontak bisa dihubungi ternyata ada. Nah, dari situ saya. Kalau saya boleh tahu, kemarin Bapak pernah cerita ya dikirain bukan dealer Kalimantan gitu ya? Iya, karena saya lihat ambil videonya tuh lokasinya kayaknya kayak bukan di Banjarmasin nih. Kayak di mana Pak? Kayak di Jakarta malah. Oh. Jauh. Oh, ternyata di Banjarmasin. Heeh. Nah, itu. Akhirnya kita ketemu di showroom event ya, Pak, iya, dan pesan. Iya, kenal sama sekali. Menurut Bapak gimana nih Pak dengan pelayanan dari Mas Usup untuk pemesanan mobil Veloz-nya? Oke, Mas Usup mantap bagus sudah. Mantap ya, Pak ya. Puas, Pak? Puas. Saya rekomendasikan kalau teman-teman yang juga mau beli silakan ini Mas Usup di Auto 2000 Banjarmasin. Siap, selamat Pak buat mobil barunya Pak. Semoga mobilnya memberikan keberkahan, kemudahan dan kebahagiaan bagi keluarga Bapak. Amin. Sampai ketemu lagi ya Pak. Service advisor SA nya Pak. Ada 4. Tunggu Pak, silahkan. Sampai ketemu di depan, Pak ya. Oh iya. Makasih banyak, Pak. Hati-hati jalan. Ya, itulah tadi guys pengalaman pembelian mobil di Auto 2000 dengan Mas Usup. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Selamat ya Ibu Farida Herlina. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.